Institut Teknologi PLN, sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada energi baru dan terbarukan, telah menerapkan berbagai program yang mendukung keberlanjutan. Sejak beberapa tahun terakhir, kami sudah mulai menerapkan konsep Green Campus. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh ITPLN adalah lokasi kampus yang berada di area urban. Kami terus berupaya untuk menerapkan berbagai konsep Green Campus, di mana tidak hanya mencakup perubahan infrastruktur, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas dan penerapan program berkelanjutan, seperti kebijakan penggunaan sepeda di lingkungan kampus, kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, kebijakan pengurangan penggunaan kertas, penyediaan open space, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Institut Teknologi PLN memiliki dua kampus yang berdiri di atas lahan seluas 43.554 meter persegi. Kedua kampus milik ITPLN berada di daerah khusus Jakarta, di mana kampus A terletak di Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sedangkan kampus B berada di Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Demi mendukung program dan kebijakan yang diterapkan, kami harus ikut andil dalam penerapan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan tumbler dan juga menerapkan penggunaan listrik yang efisien. Kampus ITPLN juga menerapkan sumber daya energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan operasional energi listrik di sini. Sumber daya energi didapat dari pemanfaatan cahaya matahari. Selain itu, kami juga memanfaatkan sistem pengolahan sampah organik dan inorganik untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh mahasiswa ITPLN sebagai media pembelajaran melalui praktikum di laboratorium. Dalam pengembangan infrastruktur untuk Green Campus, ITPLN sedang merencanakan dan membangun kampus terpadu ITPLN yang menerapkan konsep Green Building. Welcome to our Green Campus, Institut Teknologi PLN.